Penyakit kulit. Bayi dan popok adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bayi membutuhkan popok, namun penggunaan popok terlalu lama dapat menyebabkan ruam pada kulit bayi. Tentu para ibu harus lebih berhati-hati dan cerdas dalam memakaikan popok untuk bayinya. Penyebab penyakit kulit pada bayi. Ruam pada kulit bayi akibat popok adalah hal yang dialami karena kulit bayi yang cenderung lebih sensitif. Berbagai jenis penyakit kulit yang bisa dialami oleh seorang bayi, mulai dari ruam, kulit kering, eksim, dan lain sebagainya. Berbeda jenis penyakit kulit yang dialami si bayi, maka akan beda pula cara penanganannya. Namun, mungkin yang paling sering terjadi adalah ruam pada kulit bayi yang disebabkan oleh pemakaian popok. Ruam popok ini disebabkan karena gesekan antara kulit bayi dengan bahan kain popok yang terlalu sering sehingga muncullah ruam. Meskipun bukan hal yang kronis, tetapi jika tetap dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan maka ruam ini bisa berkembang menjadi infeksi bakteri atau jamur. Sehingga ruam ini tetap tidak boleh disepelekan. Gejala ruam pada bayi. Sebelum mengetahui cara mengatasi ruam popok pada bayi, Anda perlu mengenali penyebab ruam popok pada bayi. Ruam karena popok pada bayi adalah hal yang sangat wajar dialami oleh bayi. Ruam pada popok ini terlihat dari iritasi pada kulit, di mana kulit menjadi merah mengkilap dan juga bisa menjadi gatal di bagian bokong yang tertutup popok. Cara mengatasi ruam popok. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena masalah pada kulit bayi ini umumnya tidak membahayakan dan bisa langsung Anda tangani di rumah tanpa harus ke dokter. Masalah kulit pada bayi Anda yang mungkin sedang dialami saat ini dan sering terjadi dapat Anda cegah dan minimalisir tergantung masalah kulit yang dihadapi bayi Anda, seperti ruam karena popok misalnya. Cara mengatasi ruam akibat pemakaian popok adalah dengan menggunakan lotion atau krim lembab yang mengandung zinc untuk meredakan ruam pada kulit bayi dan juga mencegah agar iritasi tidak semakin parah. Anda juga harus selalu memastikan untuk menjaga bagian bokong bayi agar tetap kering dan tidak menggunakan popok sejenak setelah bangun tidur, serta hindari memakaikan popok bayi yang sempit. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen,
Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Jika Anda berminat untuk memesan atau mengkonsumsi obat Denatur Indonesia, silakan langsung pesan kepada kami dengan format pemesanan sebagai berikut. Ketik jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor HP atau telepon yang selalu aktif. Kirim ke 085-912-146-5666 atau 085-290-025-005. Bisa melalui telepon, SMS, serta melalui WhatsApp. Silakan berkomentar di kolom bawah ini atau berkonsultasi langsung ke WA 085-912-146-5666. Nantikan video terbaru lainnya dari kami. Salam sehat dan sampai jumpa. Nantikan video kami selanjutnya.